السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكه المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي وشيخ بهايدنا نقشبندي وشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري وشيخ بسر الشيخ عبد الوهاب حسبه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حاضرين حاضراتكم مسلمين مسلمات تمرس مدوتي في رحمكم الله الحمد لله مري كتاب الشكر قبل الله سبحانه وتعالى وكي هريني Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa kembali bersama-sama pagi hari ini dalam majelis ilmu dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya al hafid Ibnu Hajar al Asqalani. Semoga keberadaan kita dalam majelis ilmu menjadi amalan solihan maqbulah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti Rasulullah Bila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing kita hadir dalam majelis ilmu ini bukan karena seseorang bukan karena manusia tetapi kita hadir dalam majelis ilmu karena Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala kita masih dalam pembahasan tentang salatul istisqa باكيان آخر من صلاة الاستسقاء <applause> مريكت نبدأ قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام Kharaja metu sapa Sulaimanu Nabi Sulaiman alaihi salam. Yastasqi jalu utan sapa Sulaiman faraa nuli ningali sapa Sulaiman namlatan eng semut. Mustalqian kang terlentang apa namlah mustalqian ala zohriha ing atase kekere namlah Rafi'atan halih nangkat kawa imaha ing piro pira sikile namlah hilas samai maring langit takulu ngucap sopo namlah Allahumma inna khalqun min khalqika Allahumma duh gusti Allah inna saktamana kita iku khalqun Min makhluk min kholqika saking makhluk sira laisa ora ana bina iku bina kelawan kita ginan utawi sumukih an suqiyaka saking siraman udan panjenengan faqala mongkadawuh sapa sulaiman irji'u baliyo sapa sirakape faqat suqitum teman-teman wus den sirami udan sapa sirakape Bita awati ghairikum kelawan tungane liyane sirokabeh Rawahu Ahmad wa sahahahu al <coughs> Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah ini salah satu sahabat Nabi yang paling banyak periwayatan hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau selalu mulazamah, beliau senantiasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wajar apabila kemudian beliau tergolong sebagai sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kharaja Sulaiman." Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, alaihissalam ini doa untuk beliau, nah, meskipun ini tidak terkhususkan. Ya, doa ini uh, tidak terkhususkan untuk Nabi Sulaiman atau nabi-nabi selain Nabi Muhammad, karena pada umumnya kita umat Islam. Kalau menyebut nabi selain nabi Muhammad maka kita mengatakan alaihi salam. Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Sulaiman alaihi salam, Isa alaihi salam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya seperti itu tetapi sebenarnya uh, itu tidak terkhususkan bisa kita mengatakan Muhammad alaihi salam juga kita boleh mengatakan Musa sallallahu alaihi wasallam Isa sallallahu alaihi wasallam itu juga boleh nggak ada larangan nah, nggak ada larangan cuman berlaku kebiasaan kita saja Nah, itu membedakan kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kita mengatakan wa sal a, alaihi salam kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sesungguhnya boleh kita misalnya mengatakan Musa sallallahu alaihi wasallam. Isa sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah apa namanya doa untuk mereka para nabi hadirin hadirat Rahimakumullah nabi sulaiman alaihis salam seorang nabi yang terkenal dengan mukjizatnya bisa berbicara dengan binatang ini salah satu mukjizat nabi sulaiman alaihis salam dan Nabi Sulaiman alaihissalam beliau bukan hanya seorang nabi, tetapi beliau juga seorang raja. Ini ada sebagian nabi itu yang sekaligus menjadi raja, seperti Nabi Sulaiman dan juga ayahnya Nabi Dawud alaihissalam. Jadi mereka berdua ini nabi, rasul sekaligus seorang raja. Bahkan Nabi Sulaiman Alaihissalam bukan raja biasa yang kekuasaannya hanya satu daerah atau satu negara, tetapi kekuasaannya sangat luas sekali, bukan hanya menguasai manusia, tetapi juga menguasai jin, juga menguasai binatang, menguasai angin, dan seterusnya. Nah, itu Nabi Sulaiman Alaihissalam. Jin pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu tunduk tidak berkutik menjadi budaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Para jin ini semuanya mengikuti perintah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Gak ada satupun yang berani membangkang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman sebagian ada yang diperintahkan untuk menyam, mengambil mengambil harta benda yang ada di dasar lautan, intan mutiara yang ada di dalam lautan. Mereka dipekerjakan untuk mengambil kekayaan dari dalam bumi dan dari dalam lautan. Mereka terus bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihis salam. Dan gak satu pun mereka berani untuk menolak perintah Nabi Sulaiman, kenapa? Karena ketika itu, jika ada jin yang berani menolak perintah Nabi Sulaiman, maka langsung turun azab untuk mereka. Dari Allah, akan turun azab untuk mereka. Maka mereka ketakutan kepada Nabi Sulaiman. Meskipun mereka tidak beriman kepada Nabi Sulaiman, meskipun mereka tetap dalam kekufurannya, tetapi mereka tidak mau menolak keinginan atau perintah dari Nabi Sulaiman alaihissalam sampai uh, Nabi Sulaiman alaihissalam diriwayatkan beliau meninggal itu dalam kondisi tidak diketahui oleh para para jin nah, beliau ketika itu membawa tongkatnya tidak diketahui bahwa beliau itu sudah wafat sampai berapa lama sampai kemudian tongkatnya itu dimakan oleh rayap dan beliau jatuh baru kemudian mereka tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat dan mereka kemudian uh, gembira karena mereka telah bebas dari Nabi Sulaiman alaihissalam itu para jin ya, para jin yang terpaksa mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam beliau seorang raja raja besar tetapi meskipun raja beliau tidak berfoya-foya Beliau tidak bermewah-mewah sebagaimana para raja pada umumnya. Beliau seorang raja yang zahid, yang tidak ada hatinya cinta terhadap dunia, terhadap harta benda. Nabi Sulaiman tidak demikian sebagaimana seluruh para nabinya yang semuanya zahidun, nggak ada kecintaan terhadap dunia. Nabi Sulaiman alaihissalam itu juga demikian. Sampai diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam Setiap hari memberikan makan, minum, rakyatnya itu ribuan orang dikasih makan makan Dikasih makan dengan apa namanya Lauk yang enak-enak, yang lezat-lezat, yang nikmat-nikmat tetapi untuk Nabi Sulaiman sendiri, untuk diri pribadi beliau, beliau memakan roti yang yang keras, yang paling tidak enak untuk rakyatnya dikasih makan yang nikmat, yang enak, tetapi untuk beliau sendiri, roti yang keras yang paling tidak enak itu yang beliau makan sehari-hari. Itu Nabi Sulaiman Alaihissalam. Nampaknya tidak ada pemimpin pada hari ini yang kayak Nabi Sulaiman Alaihissalam dengan kekayaannya yang luar biasa. Bukan kaya biasa tetapi kekayaan yang begitu melimpah Karena beliau menguasai manusia dan jin seluruh dunia ini Tetapi beliau tetap hidup dalam kesederhanaan Hidup dengan makan yang paling rendah Yang dimakan oleh masyarakat ketika itu Itulah Nabi Sulaiman alaihissalam Di antara muajizatnya Beliau kalau kemana-mana tinggal suruh angin aja angin dipanggil saya mau uh, pergi ke sana maka beliau naik angin uh, secepat yang beliau inginkan uh, mau 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 sampai ke daerah mana beliau inginkan maka angin itu akan menghantarkan beliau ke tempat tujuan uh, itu Nabi Sulaiman juga di antara mukjizatnya yang akan diceritakan di sini beliau bisa mengerti bahasa binatang bisa mengerti bisa memahami bahasa binatang termasuk bahasa semut yang disebutkan di sini ada semut berbicara Nabi Sulaiman paham apa yang diucapkannya nah, ini mukjizat yang tidak dimiliki oleh uh, oleh yang lainnya uh, dari para nabi tetapi mukjizat Nabi Muhammad lebih agung daripada itu hanya saja ini adalah kekhasan dari Nabi Sulaiman alaihissalam dari mukjizatnya yaitu bisa berbicara dengan binatang. Hadirin rahimakumullah diceritakan suatu ketika pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam terjadi kekeringan. Terjadi kekeringan, terjadi paceklek Beliau sebagai seorang raja kemudian ya, seorang raja dan nabi kemudian beliau keluar untuk istisqa untuk sholat tulis istisqa nah, ini dalil bagi kita bahwa sholat tulis istisqa bukan hanya disyariatkan dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi sholat tulis istisqa juga disyariatkan dalam syariat-syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kita telah jelaskan berulang kali bahwa seluruh para nabi itu agamanya sama. Semuanya agamanya sama yaitu Islam. Al-anbiya'u ikhwatun dinuhum wahidun wa syatta. Para nabi itu diibaratkan saudara. Satu bapak beda-beda ibunya ditafsirkan oleh nabi apa maksudnya uh, uh, satu bapak beda ibu maksudnya dinuhum wahidun agamanya satu yaitu Islam. Nabi Adam itu muslim, Nabi Idris itu muslim, Nabi Nuh itu muslim, Nabi Musa itu muslim, Nabi Ibrahim itu muslim, Nabi Yusuf itu muslim, Nabi Isa juga muslim, Nabi Muhammad juga muslim. Semua Para nabi itu Muslim, semua para malaikat itu juga Muslim. Nah, seluruh para nabi agamanya Islam dan mengajarkan Islam. Hanya saja ummahatum syatta aishara'uham mukhtalifah. syariatnya yang berbeda-beda. Syariat itu adalah tata aturan yang diperlakukan, ahkam, hukum yang diperlakukan, tata cara ibadah itu yang berbeda-beda antara satu rasul satu dengan rasul yang lainnya. Ada sebagian yang sama, ada sebagian yang berbeda. Misalnya tayamum nggak ada di zaman sebelum Nabi Muhammad syariat seperti itu hanya ada dalam syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman sebelum Nabi Muhammad kalau seseorang mau berwudhu kalau wudhu sudah ada Syariat sebelum Nabi Muhammad sudah ada wudhu. Tetapi dalam syariat apa namanya sebelum Nabi Muhammad nggak ada tayamum. Jika mereka nggak mendapatkan air untuk berwudhu, maka mereka menunggu sampai dapat air. Kalau nggak dapat air ya sampai nunggu sampai dapat. Itu nggak bisa digantikan dengan tayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi nggak bisa. Sedangkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam itu bisa digantikan dengan tayamum. Berarti ada yang dulu nggak ada kemudian ada. Ada syariat yang dulu sudah ada kemudian ditetapkan lagi sebagai syariat dari Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Seperti syariat sholat tulis tisqa. Sholat Sholat minta hujan dahulu pada zaman sebelum Nabi Muhammad termasuk dalam masa Nabi Sulaiman alaihissalam itu sudah ada dan kemudian juga ditetapkan dalam syariat Nabi Muhammad sebagai sesuatu yang disunnahkan ketika panceklek uh, ketika kemarau panjang uh, seseorang ingin meminta hujan kepada Allah maka dianjurkan disyariatkan untuk melaksanakan sholat tulis Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai seorang raja melihat apa namanya rakyatnya pajeklek dalam kesulitan kemudian beliau keluar untuk melakukan sholat tulis Ketika beliau berjalan menuju tempat sholat istisqa, beliau melihat seekor semut. Nah, Nabi Sulaiman melihat seekor semut yang sedang terlentang, terlentang kakinya terlentang di di ala zohriha, artinya punggungnya di bawah apa namanya bagian ininya di di atas kakinya diangkat, kakinya diangkat ke langit, artinya menghadap ke langit kakinya ini. Nabi Sulaiman itu tahu dia sedang ngomong, sedang berdoa. Semut itu sedang berdoa, sama dengan yang lainnya. Umat Islam berdoa meminta hujan, semut itu juga berdoa minta hujan. Karena binatang ini, kalau nggak ada air juga bingung, bahkan termasuk semut pun kalau nggak ada air, bingung bukan hanya sapi atau kambing atau binatang-binatang besar. Semut pun kalau nggak ada air, ya kebingungan nah, karena ini. Uh, air ini sangat uh, apa namanya primer bagi makhluk hidup nah, untuk kebutuhan makhluk hidup nah, semut itu terdengar oleh Nabi Sulaiman berdoa Allahumma inna khalqun min bina ghinan nah, ya Allah kami ini adalah salah satu dari makhluk kamu nah, ini doa Doa orang hajat itu ya seperti itu, harus pertama meng mengakui penghambaannya, mengakui bahwa dirinya makhluk, Allah adalah satu-satunya khalik mengakui bahwa dirinya adalah seorang hamba yang fakir yang senantiasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dan merendahkan diri sendiri. Itu adab di dalam di dalam berdoa. Maka semut mengatakan Ya Allah kami adalah salah satu dari makhlukmu Kami ini ciptaan kamu nah, Semua uh, Semua segala sesuatu selain Allah Itu adalah Khalkun min Semuanya adalah makhluk Allah Karena al-khalik Huwallahu ta'ala Karena hanya Allah yang menciptakan Menciptakan dengan pengertian Mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Al-ibraz min al-adami ilal wujud. Itu artinya menciptakan. Nah, segala sesuatu selain Allah itu makhlukatullah, makhluknya Allah. Allah yang telah mengadakannya dari tiada menjadi ada. Langit itu makhluk, bumi itu makhluk. Segala sesuatu yang ada di atas bumi ini semuanya makhluk. Segala sesuatu yang di atas langit semuanya makhluk. Semua yang berada di antara bumi dan langit semuanya adalah makhluk. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia makhluk, perbuatan manusia juga makhluk. Pokoknya hanya Allah Subhanahu wa taala yang khaliq. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Billahu khaliqu kulli syai." Katakanlah Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Hal min khaliqin ghairullah? Ayna khaliqa illallah? Tidak ada pencipta selain Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman wa khalaqa kullasyai' dan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Maka keyakinan kita umat Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Enggak ada pencipta selain Allah. Perbuatan yang kita lakukan, baik itu perbuatan yang ikhtiari, yang terjadi dengan unsur kehendak kita, maupun perbuatan yang ibtirariyah, yang tidak ada unsur kehendak kita, Allah yang menciptakan semuanya baik itu perbuatan yang berupa kebaikan maupun perbuatan yang berupa keburukan perbuatan yang berupa keimanan maupun yang berupa kekufuran perbuatan yang berupa ketaatan maupun yang berupa kemaksiatan semua itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya Allah berfirman wallahu khalaqakum wa ma ta Allah yang telah menciptakan diri kalian dan apa yang kalian lakukan, artinya perbuatan kalian Allah juga yang telah menciptakannya. Nah, semut semut mengaku itu, semut mengatakan ya Allah kami ini adalah salah satu dari makhluk kami. Nah, kami ini adalah salah satu dari ciptaanmu karena semua ciptaan Engkau dan kami adalah salah satu dari makhluk. Kami adalah salah satu dari yang telah Engkau ciptakan, maka kami ini gak bisa, gak bisa gak butuh kepadamu. Kami pasti butuh namanya makhluk, itu pasti butuh kepada Allah. Allah gak butuh kepada kita, Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Sedikit pun Allah gak butuh manusia, tetapi kita, kami, makhluk itu butuh kepadamu, ya Allah kita nggak 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 sedetik pun kecuali kita pasti butuh kepada Allah Allah yang memberi hidup kita Allah yang memberikan kesehatan kita Allah yang memberikan nafas untuk kita apa namanya oksigen untuk kita bernafas setiap saat sebentar saja nggak ada oksigen kita nggak bernafas bisa mati kita artinya setiap detik kita membutuhkan Allah Tetapi Allah nggak pernah butuh kepada makhluknya nggak pernah butuh kepada makhluknya Allah nggak butuh kepada manusia nggak butuh kepada para nabi nggak butuh kepada para malaikat Tidak butuh kepada langit nggak butuh kepada arash Tidak butuh kepada satu pun dari makhluknya Sama sekali Allah maha kaya fa Ranniyun Anil Alamin. Sesungguhnya Allah itu Maha Kaya, artinya tidak butuh kepada alam semesta. Nah, karena itulah maka uh, semut di sini juga mengakui itu. Ya Allah, kami ini adalah salah satu dari makhluk Allah yang senantiasa membutuhkan kepadamu. Tidak pernah kami tidak butuh kepadamu. Uh, mengatakan laisa bina ghinan an Artinya, kami butuh engkau untuk memberikan siraman air hujan kepada kami. Kalau enggak, nanti binasa. Nah, mereka akan binasa kalau Allah tidak menurunkan hujan kepada mereka, nah, kepada mereka para semut, dan juga para makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Ini doanya semut. Kalau kita nggak paham semut itu berdoa apa enggak kita nggak paham ngomong apa juga kita nggak paham tapi Nabi Sulaiman alaihissalam memahaminya bahkan pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dengan bala tentaranya itu akan lewat itu semut pada teriak-teriak Nabi Sulaiman tahu awas-awas ada bala tentara Nabi Sulaiman segera masuk ke lubang mereka. Nabi Sulaiman tahu dan beliau tersenyum melihat semut itu mereka berbicara. Ini juga Nabi Sulaiman tahu bahwa ini dia terlentang semutnya terlentang apa namanya kakinya di atas sambil berdoa ya Allah turunkanlah hujan Nabi Sulaiman tahu kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada semut itu mengatakan irji'u faqad tum bidawati khairikum Kalian pulanglah ke tempat kalian, karena kalian benar-benar akan di sini, benar-benar akan diturunkan hujan untuk kalian dengan doa selain kalian. Nah. Hadirin, hadirat rahimakumullah, nah. hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa dalam sholat tulis diska, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Itu dianjurkan untuk membawa serta binatang ternak. Jadi, ke tempat sholat itu bukan hanya manusianya saja, bukan hanya yang sholat yang dibawa, yang dibawa keluar, tetapi semuanya ikut keluar. Kemarin kita sampaikan, bahkan anak kecil, orang-orang yang sudah tua renta, nah, sudah tua renta lagi itu yang sudah lemah dibawa semuanya ke tempat sholat binatang-binatang sapinya dibawa kambingnya dibawa dan anak-anak dibawa perempuan ikut semuanya dengan berpakaian biasa tidak berpakaian yang ada unsur hiasan menunjukkan lemahnya makhluk dan maha kayanya Allah subhanahu wa ta'ala termasuk binatang di bawah. Ini salah satu dalilnya adalah ini. Bahwa semut itu juga ikut keluar dalam rangka istisqa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kalau semut nggak sholat gimana sholatnya? Tetapi semut binatang itu mereka nggak ikut sholat mereka cuma datang saja ke tempat itu. Perempuan-perempuan yang head juga datang saja bukan ikut sholat Nah, jadi mereka uh, datang ke tempat itu untuk menunjukkan bahwa mereka para makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah dan membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera menurunkan hujan. Nah. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini sering disalahgunakan oleh orang Wahabi. Orang Wahabi kebiasaannya ya memang begitu sering uh, menyalahpahami sebuah hadis atau uh, menjadikan sebuah hadis atau ayat itu sebagai dalih bukan dalil ya sebagai dalih dari keyakinan sesat mereka. Kita mengetahui bahwa uh, bahwa apa namanya uh, dalil itu adalah Al-Quran dan Hadis Itu pada dasarnya Al-Quran dan Hadis Kemudian Ijma' itu kan Landasannya juga Al-Quran dan Hadis Qiyas itu juga Landasannya adalah Al-Quran dan Hadis nah, Yang sumber utamanya Adalah Al-Quran dan Hadis nah, Maka orang-orang Wahabi Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab Yang berkeyakinan tajbih dan tajsim Yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya meyakini bahwa Allah itu berupa jisim, berupa benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Mereka mengatakan Allah itu bertempat tinggal di langit. Mereka mengatakan Allah kadang mengatakan Allah bersemayam atau duduk di atas arash. Ini adalah wahabi yang berkeyakinan seperti itu. Nah, berbeda dengan kita ahlus sunnah wal jamaah yang meyakini tauhid. Kita meyakini tanzih kita mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya sama sekali Allah tidak serupa dengan makhluknya baik dalam satu segi maupun dalam semua segi laisa itulah keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah keyakinan semua umat Islam seperti itu keyakinan semua para nabi keyakinan semua para wali bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya mawjudun bila makan Allah ada tanpa tempat, tidak bertempat di suatu tempat tertentu dan tidak berada pada semua tempat. Itu keyakinan yang benar, keyakinan yang lurus, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya. Lah orang Wahabi itu kebalikannya. Mereka meyakini tasbih, mereka mengatakan Allah itu berada di langit. Kadang mereka bilang begitu, terkadang mereka bilang Allah di atas arus. Padahal ares dengan langit sesuatu hal yang beda. Sesuatu hal yang berbeda. Langit itu makhluk, ares itu makhluk. Ares jauh lebih besar dari sisi ukurannya dibandingkan dengan langit. Disebutkan ada makhluk namanya ares, ada makhluk namanya al-kursi, ada makhluk namanya as-sama, yaitu langit. Disebutkan di dalam hadis Besarnya arash dibandingkan dengan Al-Kursi Itu Al-Kursi seperti cincin kahal mulqah fi ardi falat Seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas Artinya Al-Kursi sangat kecil Jika dihadapkan dengan arash Tetapi asama langit jika dibandingkan dengan al kursi maka seperti itu juga yaitu kahal mul qatin fi ardi falat seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas padang pasir yang luas ada cincin dilemparkan begini nggak ada apa-apanya langit sangat kecil di hadapan al kursi tetapi al kursi sangat kecil jika di hadapan al arsy Artinya langit sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan al-Kursi. Orang Wahabi kadang mereka mengatakan Allah itu ada di langit. Terkadang mereka mengatakan Allah itu di atas arus. Sesuatu hal yang tanakut, sesuatu yang kontradiksi antara ini dan itu. Nah. Hadirin rahimakumullah. Nah, sering orang Wahabi itu gak pakai Quran dalilnya atau nggak pakai Quran nggak pakai hadis atau terkadang mereka pakai Quran pakai hadis yang disalahgunakan atau yang disalahfahami terkadang memang salah pemahamannya terkadang memang sengaja disalahfahami untuk mendukung pendapatnya itu orang wahabi maka harus diwaspadai meskipun orang wahabi itu mengatakan kalau Allah taala Kala Rasulullah tidak bisa langsung dibenarkan. Kenapa? Karena mereka sering memelintir ayat, memelintir hadis. Ayatnya nggak salah, hadisnya juga nggak salah, pemahamannya yang salah. Diarahkan kepada pemahaman yang menyimpang. Apalagi kalau mereka melihat ayat-ayat mutasyabihat. Apalagi ketika mereka melihat Hadis-hadis mutasyabihat, maka mereka semakin gembira. Karena itu, menjadi senjata mereka untuk mendukung apa akidah sesat mereka. Kalau kita menggunakan ayat-ayat muhkamat sebagai landasan, mereka justru sebaliknya menggunakan ayat-ayat mutasyabihat sebagai landasan ayat muhkamat di kan, itu orang-orang Wahabi. Salah satu yang dipelintir adalah yang dipelintir pemahamannya atau yang disalahpahami pemahamannya adalah hadis ini. Dia pakai dalil semut, pakai dalil semut untuk mengatakan Allah itu ada di langit. Lihat semut itu. Kakinya diangkat ke atas langit, menunjukkan Allah itu di langit. Semut aja tahu kalau Allah itu di langit, kata dia, kata mereka. Jadi binatang dijadikan sebagai dalil mengalahkan laisa syai mengalahkan walam yakullahu kufuan ahad dengan dalih semut waktu berdoa minta hujan dia terlentang kakinya sambil diangkat ke atas langit itu menunjukkan kalau Allah itu ada di langit itu orang wahabi sangat lucu terkadang orang wahabi ini sangat lucu dalil-dalilnya sangat lucu kadang pakai dalil binatang bahkan ayam pun dibuat dalil bahwa Allah di langit menurut mereka orang wahabi mengatakan lihat ayam itu kalau berkokok dia pasti ngadep ke langit nah, rukuk dia ngadep ke langit ini dalil ayam aja tahu kalau Allah ada di langit ini dalil apa? kayak seperti itu dalil apa? Masa ayam dibuat dalil, semut dibuat dalil. <laughs> itu lucu orang wahabi itu terkadang seperti itu. Dalil itu Quran, hadis itu dalil. Mana Qurannya, mana hadisnya. Mereka sering bilang mana Qurannya, mana hadisnya. Tetapi mereka sendiri sering nggak pakai Quran, nggak pakai hadis. Alasannya itu adalah tobi'iyah. Sesuatu yang Alamiah yang menunjukkan fitrah kata mereka bahwa binatang pun mengerti bahwa apa namanya Allah itu berada di langit. Ayam kalau berkokok menghadap ke langit, semut kalau berdoa di sini dia tengadahkan kaki-kakinya diarahkan ke langit. Ini bukan dalil kayak begitu itu. Dalil itu kalau Allah Taala kami itu dalil yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Itu sudah penegasan. Kalau sudah begitu, ya sesuatu yang menunjukkan seolah-olah Allah serupa dengan makhluknya, pahami dengan benar. Jangan dipahami secara keliru. Yang bertentangan dengan ayat yang muhkamat. Nah, semestinya kayak begitu. Bahkan apa namanya? Mereka juga pakai dalilnya orang kafir. Itu yang aneh. dalilnya orang kafir. Dalil perkataan Firaun pun dijadikan sebagai dalil. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun laknatullah alaih sudah jelas-jelas kafir. nggak ada orang bilang Fir'aun itu nggak kafir. Dalam Quran juga laknat untuk Fir'aun dan para pengikutnya jelas mati dalam keadaan kafir Fir'aun itu Seorang raja yang zalim yang menentang dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam Nabi Nabi apa Fir'aun laknatullah alaih dia mengaku sebagai Tuhan Dia mengaku sebagai Tuhan Kemudian suatu ketika dia ingin melawan Tuhannya Firaun, eh, Tuhannya Musa kata dia. Melawan dia akan membunuh Tuhannya Firaun, Tuhannya Musa. Sehingga dibuatkan menara yang sangat tinggi. Menara yang sangat tinggi sekali. Kemudian dia panah ke atas katanya mau membunuh Tuhannya Musa. Firaun meyakini Allah itu ada di atas langit sehingga mau dibunuhnya sama Firaun. Itu nah itu juga dijadikan dalil oleh orang Wahabi. Lihatlah Firaun tahu kalau Allah itu ada di atas langit. perkataan Firaun kok dijadikan dalil itu orang kafir. Apakah keyakinan kamu orang Wahabi sama dengan keyakinan Firaun? Kalau sama ya sama-sama kafir. Sama-sama orang yang tidak beragama Islam. Kalau meyakini keyakinan seperti itu, kalau orang Islam Nabi Musa nggak meyakini keyakinan seperti itu. Firaun mengatakan ana, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Apakah perkataan Firaun yang mengatakan saya ini Tuhan kalian yang e, maha tinggi kemudian itu dijadikan dalil bahwa e, Tuhan itu berada di atas? Atau dijadikan dalil, bahwa Fir'aun itu betul-betul tuhan. Tentu saja, enggak, itu perkataan orang kafir, enggak bisa dijadikan sebagai dalil dalam akidah, dalam agama. Nah, inilah lucunya orang Wahabi, ngawur. Nah, lucunya itu ngawur. E, pokoknya ada sikat, ada sikat gitu saja. Ada kira-kira ini kok cocok, pakai kira-kira enggak cocok, buang. Itu orang Wahabi Makanya harus diwaspadai Orang-orang uh, Wahabi ini yang uh, Membawa mereka agama yang baru Yang tidak diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya cukup kita katakan uh, Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda Akrabu ma yakunul abad Mirrabbihi wa huwa sajidun wa huwa sajidun fad'uhu fa -fa du'a. Nah, jadi, akrabu ma yakunul abdu min Dikatakan orang yang paling taat, yang secara zahir dikatakan yang paling dekat kepada Tuhannya dari sisi, bukan dari sisi tempat. Itu adalah ketika seseorang itu sujud. Nah, ketika sujud, bukan ketika seseorang naik gunung itu lebih dekat dengan Allah, Ketika orang naik menara yang tinggi atau dia tinggal di apartemen lantai 100, berarti dia inilah orang yang dikatakan orang yang paling dekat kepada Allah, bukan orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang sujud. Nah, orang yang ketika dia sedang sujud itu paling dekat kepada Allah, bukan tentu saja bukan dari sisi jarak ataupun tempat, tetapi dari sisi kedudukannya bahwa dia uh, apa namanya memiliki uh, kedudukan yang tinggi sehingga dekat dengan apa namanya diijabai doanya sehingga kita diperintahkan untuk memperbanyak doa ketika kita sedang bersujud <tuh> hadirin rahimakumullah uh, dibawanya semua semua orang dalam sholat tulis tisqa termasuk binatang dan lainnya itu harapannya adalah ijabahnya doa karena kita nggak tahu doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi doa orang tua renta itu yang dikabulkan oleh Allah bisa jadi doa kita doa saya bisa jadi doa kamu bisa jadi doa orang tersebut orang yang lain yang nggak terlihat nggak e, terlihat apa namanya meyakinkan itu sebagian orang kalau berdoa terlihat meyakinkan sebagian meyakinkan artinya ini makbul ini sampai nangis-nangis ini sampai apa namanya berdoanya <guruh> apa namanya meneteskan air mata yang ini biasa-biasa saja Allah wa alam kita nggak tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua ikut hadir berdoa kepada Allah meminta hujan maka uh, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Satu lagi hadis. Nah, ini agar kita paskan di bab yang baru babul libas. Wa an Anas bin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istasqa. Anna nabiyya saat temani kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku istasqa nyuwun utan sapa kanjeng Nabi. Fa asyara mongko aweh isyarat sapa kanjeng Nabi bi dhahri kafaihi kelawan bagian burine epek-epek lurune kanjeng Nabi ila samai mareng langit muslim nah, ini satu lagi hadis uh, diriwayatkan oleh Ibnu Hajar al Asqalani dari Anas bin Malik dalam kitab Bulughul Maram uh, disebutkan dalam hadis ini bahwa Nabi dalam sholatul istisqa ketika beliau berdoa Beliau membalik tangannya, telapak tangannya. Beliau meletakkan bagian punggung, bagian punggung telapak tangannya ke arah langit. Berarti begini, waktu berdoa meminta tolak balak. Ketika berdoa biasa begini, nah, telapak tangannya bagian dalam diarahkan ke langit. Nah, ketika dalam istisqa terkadang. Karena ada beberapa riwayat yang dalam riwayat ini, Nabi menjadikan punggung telapak tangannya itu mengarah ke langit, berarti telapak tangannya menghadap ke bumi. Nah ini bantahan terhadap orang Wahabi yang mengatakan, yang tadi ngawur lagi itu, yang lucu tadi, orang Wahabi mengatakan salah satu bukti bahwa Allah itu ada di langit. Kita berdoa itu dengan menengadahkan tangan kita ke arah langit. "Ini bukti kalau Allah ada di langit," kata orang Wahabi. "Kita bantah, tapi kok dalam sholat istisqa, nabi begini? Apakah itu dalil Allah ada di bumi? Mereka akan terdiam, mereka akan terdiam. Sebagaimana, sebagaimana kita katakan, sebagaimana..." Nabi mengarahkan telapak tangannya ke bumi, tidak menunjukkan Allah ada di bumi. Demikian juga, ketika Nabi mengarahkan telapak tangannya bagian dalam ke arah langit, juga tidak menunjukkan Allah ada di langit, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tanpa tempat. Berkali-kali kita tegaskan bahwa kita mengarahkan telapak tangan kita ke arah langit ketika berdoa itu karena langit adalah kiblatnya doa kiblatul doa sebagaimana al kaabatul musharrafah itu kiblatul sholat tempat menghadap ketika kita sholat Allah jadikan dia tempat kita menghadap ketika sholat demikian juga langit Allah jadikan sebagai tempat menghadapkan telapak tangan kita Ketika kita berdoa, Allah jadikan sebagai kiblat doa. Karena itu, kita menengadahkan tangan kita ke arah langit. Kenapa dijadikan sebagai kiblat doa? Karena langit tempat yang suci, enggak pernah ada orang bermaksiat di langit. Berbeda dengan bumi ini yang penuh dengan kekufuran dan kemaksiatan. Banyak manusia dan jin yang melakukan kekufuran, pembangkangan kepada Allah, bermaksiat kepada Allah di muka bumi ini. Tetapi langit bersih. Karena langit adalah maskanul malaikah. Langit adalah tempat tinggalnya para malaikat. Ma fis samawati sabai arba'i asabi illa wafihi malakun qa'imun. <tul> Di langit yang tujuh itu tidak ada tempat empat jari pun kecuali di situ ada malaikat yang sedang beribadah kepada Allah yang ketika Rasulullah melihatnya ada yang sholat, ada yang masih berdiri, ada yang ruko, ada yang sujud. Mereka sholat semuanya penuh di dalam, di atas langit. Maka langit itu adalah tempat tinggalnya para malaikat. Dan malaikat itu la dan Allah nama yu'marun. para malaikat itu senantiasa menjalankan perintah Allah dan gak pernah bermaksiat kepada Allah. Satu kalipun malaikat gak ada yang bermaksiat kepada Allah, maka langit menjadi tempat yang suci, artinya mulia, karena gak pernah dilakukan maksiat di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, langit adalah mahbitur rahamat, tempat turunnya rahmat Allah seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Apabila penduduk suatu daerah itu beriman dan bertakwa Kalau ada kampung penduduknya kok beriman dengan iman yang benar berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah Dan mereka bertakwa pada taat-taat penduduknya menjalankan yang wajib meninggalkan yang haram maka kami akan lafatahna alaihim kami akan bukakan untuk mereka keberkahan keberkahan barokat dari mana minus sama keberkahan keberkahan dari langit berarti langit itu adalah tempat turunnya rahmat Allah bukan karena Allah ada di sana tapi karena malaikat yang ditugaskan untuk membagikan rahmat untuk manusia itu tinggal di atas langit nah, malaikat yang membagikan rizki malaikat yang apa namanya Men, Bertugas mengatur sebagian alam semesta ini, itu tinggal di langit yang kemudian menebarkan rahmat untuk atau barokah kebaikan-kebaikan untuk umat manusia yang berada di bumi. Nah, karena itulah, karena langit itu adalah tempat yang suci, tidak pernah dilakukan maksiat di sana. Karena langit itu adalah mahbitur rahmat wal barokat tempat turunnya rahmat dan keberkahan, maka Allah jadikan langit sebagai kiblat untuk berdoa. Tidak karena Allah berada di atas langit. Karena alasan seperti itu tidak berdasar. Alasan bahwa Allah di langit, dikatakan Allah di langit, dengan alasannya karena kita menengadahkan telapak tangan kita ke langit itu nggak berdasar. Kenapa? Karena ternyata dalam sholat istisqa doanya Nabi dibalik. Apakah pindah ke bawah? Masa pindah? Dari atas kemudian pindah ke bawah. Ini sesuatu hal yang aneh. Sesuatu yang nggak bisa dicerna oleh akal yang sehat. Ya seperti itulah akidah orang wahabi yang nggak memiliki dalil. nggak memiliki dalil sedikit saja disenggol itu sudah jatuh tidak mereka tidak memiliki dalil yang kuat atau bahkan tidak punya dalil sama sekali tentang akidah sesat mereka kecuali sesuatu yang direkayasa sesuatu hal yang disalahfahami dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. وعلي اله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات